Awak ni orang Medan bang. Kalau abang awak maju, apapun akan awak buat untuk abang awak. Kalau orang pesantren maju, maka pesantren-pesantren lain. Bismillah. Kita tekad berdoa, berjuang maksimal untuk abang kita, untuk bapak kita, untuk paman kita ini, untuk ustaz kita ini. Maka malam hari ini saya sebagai ketua umum Santri Pembela Nusantara, di mana membawahi banyak pesantren, berupaya untuk memberitahukan hal-hal yang mungkin selama ini ditutupi. Bapak-bapak kita ini adalah orang pesantren, dan tentu kami berkewajiban untuk bapak. Kami punya kewajiban untuk dapat berjuang bersama bapak. Semoga apa yang bapak cita-citakan akan berhasil. Amin ya Rabbal. Amin. Saya punya tadi saya tanya pak, bapak kita boleh nggak? Boleh ya? Suka hati ya? Ganjar Pranowo kurang semangat. Mari kita membaca Al-Fatihah. Semoga Allah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dengan baik. Siapa yang mau jadi kiai angkat tangan. Yang mau jadi kiai, kalau perempuan jangan. Yang mau jadi kiai. Yang mau jadi kiai, ya itu baru untuk perempuan. Oke, banyak sekali ya. Ya. Ada yang pengen jadi tentara? Lebih banyak kan? Pengen jadi polisi? Ya. Oke. Tenang, nggak usah ngegas. Ada yang pengen jadi dokter? Bisa nggak tahu sama nanya dulu. Ini kalau santri ada yang main games nggak ya? Nggak ada. Tapi coba ada yang berani ngaku. Ada nggak santri yang main games? Wah, lumayan. Jangan salah loh, game itu juga banyak yang bagus juga gitu. Yang penting yang positif, ya. Tapi nggak boleh. Iya, di pondok ya, mau ngaji aja dulu. Saya boleh turun ke situ? Boleh. Ya, saya lihat. Jadi ini kan judulnya silaturahmi keluarga besar pesantren Kalijaran. Kalijaran itu pondoknya namanya pondok pesantren Rabbul Solihin. Dan hari ini bertemu dengan pondok pesantren keluarga besar dari Darul Arafah. Dari Darul Arafah yang ada di sini, dan saya ini jatuhnya cuma mantu. Tak. Kalau mantu itu dusnya nggak langsung baru bisa. Kalau nggak langsung itu panggilan saya di rumah itu dusting. Imitasi. Wah,
Ini di sini ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Ini sekolah. Sekolah apa? Namanya siapa? Dimas Agung. Dimas Agung. Dimas Agung. Asalnya dari mana? Dari Asahan. Asahan. Sudah berapa lama mondok sini? Insya Allah mau jalan 6 tahun. 6 tahun? Terasa? Terasa. Terus sekolahnya di mana? Sekolah di Mas Darah. Sekolah apa? Alia, Mas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Nah, itu kelas 6. Oh iya. Tapi kalau lu sudah lulus dari madrasah sini, mau kuliah atau mau apa? Mau kuliah. Oke.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu apa ya? Saya itu ya bangga jadi santri pesantren Darul Arrafain. Sekian terima kasih. Coba kalau lucu tepuk tangannya meriah, kalau nggak lucu nggak meriah, coba lucu nggak? Ternyata lucu sekali, hebat kamu ya. Kamu mas stand up komedi nomor satu loh. Iya. Pasti aku nomor satu. Kalau pekerjaan cuma satu kamu aja. Tapi satu yang hebat dari dia, berani. Anak kalau ditanya punya ide, punya pemikiran, punya cita-cita dan berani. Ini ciri-ciri anak punya jiwa kepemimpinan. Di sini, sekolah di sini, punya pikiran out of the box, pengen jadi stand up comedian. Kalau ilmu agamanya bagus, ilmu pengetahuannya bagus, itu kalau melawan itu ada problemnya. Nah, ini yang terbaik. Jadi para download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.